Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan GMI Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya berikan judul Jesus is Messiah atau Yesus adalah Mesias. Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudara, Mesias adalah gelar yang ditujukan bagi Yesus dengan menyatukan banyak potret Tuhan menjadi satu sosok harapan. Inilah yang ditemukan wanita Samaria pada hari itu di sumur Yakub. Di saat canggung yang dipenuhi dengan tabu budaya, konflik, agama, dan ketegangan suku, wanita Samaria yang sangat cerdas ini memperhatikan Yesus saat Yesus menyatakan siapa diri Yesus sebenarnya, yaitu Mesias yang akan membawa kesembuhan bagi semua kehancuran dunia. Saudara, dapat kita perhatikan dalam perikop bahwa wanita Samaria ini siap untuk Yesus. Ya, memang dia berdosa, dia memiliki prasangka, dia memihak secara politik, gaya hidup dan pilihan buruknya telah menjerumuskannya ke dalam ruang masyarakat yang gelap dan memalukan. Dia hanya keluar di waktu yang aneh untuk menghindari tatapan menghakimi dari orang-orang sekitarnya. Tapi satu hal yang pasti bahwa wanita Samaria ini siap untuk wahyu Mesias. Dan Yesus menemukannya di tempat yang ia harapkan, di sumur Yakub, mencari sesuatu yang menyegarkannya untuk memuaskan dahaganya dan mengisi jiwanya yang kosong. Saudara, wanita Samaria itu tidak punya nama. Mungkin itu karena dia bisa menjadi salah satu dari kita dalam konteks apapun di seluruh dunia. Percakapannya dengan Yesus mengungkapkan tentang berbagai lapisan masalah yang telah menjangkiti keluarga dan masyarakat. Konflik kesukuan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Konflik tempat ibadah, pertanyaan tentang validitas bait suci dan sejarah politik dan identitas orang Samaria yang kontroversial. Namun di tengah-tengah kerumitan situasi ini, wanita ini percaya bahwa suatu hari Mesias akan datang untuk membantu memperbaiki semua masalah ini. Dan Yesus meneguhkan harapannya ketika dia menjawab, "Ya, akulah dia, Mesias yang kamu bicarakan." Saudara, dalam kehidupan kita yang syarat dengan pergumulan, masa pandemi yang tak kelihatan ujungnya, bencana yang dapat datang tidak terduga, minoritas di tengah mayoritas, keberagaman agama, praktek kehidupan yang penuh dengan korup merajalela. Saudara, mari kita belajar seperti wanita Samaria ini, bahwa kita dapat keluar dari kegelapan hidup yang menghimpit kita untuk melihat sekilas Mesias yang senang menyatakan dirinya kepada siapa saja yang siap memperhatikan dan mau menyambut dia. Saudara, Mesias telah datang dan memberikan harapan. Di dalam Mesias, Tuhan menawarkan seluruh dirinya untuk penyembuhan semua bidang kehidupan individu dan masyarakat kita. Pergumulan kehidupan tidak akan serta-merta berubah. Tetapi begitu kita bertemu dengan Mesias, kita dapat berlari kembali ke dalam ruang gelap kita dengan cahaya Mesias bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang adalah Mesias bersama dengan kami. Terima kasih Engkau mau datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kehidupan kami. Engkau menjadi juru selamat kami. Dan biarlah kehidupan kami boleh semakin percaya. Kehidupan kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami.
Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, Tuhan yang juga memberkati setiap kami dalam segala pergumulan kami, biarlah hari-hari kami, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Karena terang cahaya Mesias itu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.